Sebaiknya semua istri bisa seberuntung aku, dicintai sama suaminya sebesar kamu cinta sama aku. Dan di sini terlihat ya betapa bahagianya Sakinah karena dia sangat dicintai oleh Dennis, dan begitu juga sebaliknya. Dan kamu selalu ada buat aku di masa-masa sulit aku. Dan pastinya kita semuanya seneng banget ya mendengar pembicaraan adem antara Sakinah dan juga Dennis. Begitu gua keluar dari tempat ini. Sementara itu di sini terlihat ya nampaknya Vera masih terobsesi untuk bisa memiliki Andrew. Gua harus dapetin Andrew. Gini-gini mendingan lo sekarang ajak Tante Rosa keliling-keliling. Kemudian di sini terlihat ya Aurel yang lagi memandu Dimas. Ya dia bilang ke Dimas supaya ngajak Mama Lauza keliling-keliling. Atau lo belanjain dia aja. Siapa tahu dia makin suka sama lo dan di sini rupanya Aurel tuh lagi ngajarin Dimas untuk ngetrik supaya disukai sama Mama Lauza. Jadi lo menantu Dimas? Kayaknya tadi kita udah lewat sini. Sementara itu di sini terlihat Mama Lauza yang begitu bingung karena dia tuh seperti diajak muter-muter sama Dimas. Kok kita lewat sini lagi? Belum kok Tante, belum lewat sini kok. Dan kalian bisa lihat ya Dimas pun jadi kagok ketika Mama Lauza sadar kalau dia tuh cuma diajak muter-muter terus. Kamu belum siap-siap mau ngantar? Yuk berangkat. Papa lagi banyak pikiran deh. Sementara itu terlihat Dennis yang sangat heran sama papanya karena papanya belum juga siap-siap mau berangkat ke kantor. Kalaupun papa ke kantor, pasti papa nggak bisa ngerjain pekerjaan-pekerjaan papa. Dan ternyata sang papa tuh lagi banyak pikiran. Hayo, jangan-jangan mikirin Tante Manda. Gak nyangka, papa itu gak pernah benar-benar mencintai mama. Sementara itu terlihatnya Sakinah yang sangat sedih ketika menyadari kalau ternyata Pak Mario itu gak benar-benar mencintai Mama Lauza. Sedari kata, Anda dibebaskan dengan jaminan. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 hari ini. Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan buat kalian semuanya yang beragama Islam, Mimin ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga saja ibadah puasa kalian diterima oleh Allah Ta'ala. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa stay tune terus bersama Shiva Family. Terima kasih dan bye-bye.